Aku dah teka-teki untuk minggu ni. Siapa dia yang beli pertahanan harga 75 juta tapi main macam wombat lagi? Aku biarkan jawapan dia menjadi satu misteri. Tengok di sana ada. Baik, Liga Malaysia pun dah nak bermula dan sudah pasti topik hangat sudah pastinya adalah barang jersey sudah bermula. Dan topik sembang K untuk minggu ni, jersey mana yang bagus? Kalau aku mulakan lebih lanjut mengenai penceritaan jersey-jersey yang terdapat dalam saingan bola sepak, bukan saja di Malaysia tetapi di dunia, izinkan aku buka satu sisipan sejarah. Korang nak tahu, jersey dalam sukan bola sepak sudah bermula pada tahun 1870. Ya, sangat lama. Aku pun masa tu belum lagi jadi sperma. Masa tu perlawanan bola sepak dijalankan dan kedua-dua pasukan hanyalah memakai baju putih dan seluar putih. Jadi macam mana nak membezakan mereka di dalam padang? Kedua-dua pasukan akan mengenakan scarf mahupun topi berlainan warna untuk membezakan mereka di dalam padang. Aku pun tak tahu scarf macam mana dia guna. Jadi untuk saingan Liga Bola Sepak Malaysia, pengenalan jersey yang digunakan oleh setiap pasukan untuk setiap musim juga memainkan peranan besar. Dan kepada korang yang baru berjinak-jinak untuk mencintai bola sepak Malaysia, sebenarnya setiap pasukan akan mengeluarkan dua edisi jersey. Satu player issue yang dipakai oleh pemain-pemain, satu lagi adalah fans issue. Beza kedua-dua ni terletak pada saiznya. Kalau korang jenis badan sedap, bolehlah beli fan issue. Kalau korang badan seperti lelaki Melayu tipikal, belilah fan. Dulu aku cakap fan issue. Oh iya ke? Ha. Maafkan aku, aku manusia. Kalau korang badan yang jenis fit, jenis sado, aku sarankan belilah player issue. Kalau korang yang berbadan seperti lelaki Melayu tipikal macam aku, perut ke depan, aku sarankan belilah fans isu. Lebih selesa untuk dipakai mahupun keluar beli sayur ataupun keluar dating kat. Jadi setakat yang aku tahu, ada beberapa pasukan sudah pun melancarkan jersey-jersey yang bakal digunakan untuk saingan Liga Bola Sepak. Aku tak nak go through semua, aku hanya ambil sedikit-sedikit saja. Jadi kita akan mulakan jersey yang pertama. Kalau korang tengok jersey Fedah United pada musim ni, dia mengekalkan jenama yang sama, iaitu jenama FBT. Walaupun begitu, aku puji rekaan jersey Fedah United musim ni, kerana kalau kita tengok jersey home dengan away, dia macam jersey pasukan Shakhtar Donetsk. Satu hari nanti Fedah nak main ACL lah ke? Lawa lah. Aku akan belilah jersey-jersey daripada Fedah United. Ada tiga, jadi aku akan belilah ketiga-tiganya. So jersey yang kedua, aku rasa patut diberikan pujian adalah jersey pasukan Sarawak. Kalau korang tengok, Sarawak pada tahun ini mengekalkan jenama yang sama digunakan tahun-tahun sebelum ini, iaitu jenama Star Sport. Tahun ini jersey Sarawak agak unik kerana bukan saja mengenakan tonal warna putih merah, tetapi away-nya menggunakan color turquoise. Dan kalau korang perhati, jersey Sarawak musim ni dia menggunakan corak-corak songket Sarawak, bukan corak-corak kek lapis. Ada orang cakap corak-corak kek lapis, tak, itu adalah corak-corak songket Sarawak. Bagi aku satu pujian lah, mengekalkan identiti negeri Sarawak. Yang ketiga adalah jersey pasukan Selangor. Walaupun masa launching, majlis pelancaran untuk pengenalan jersey pasukan The Red Giants ni berlangsung dengan gilang gemilang di Plaza Alam Central, tetapi bagi aku biasa saja, tidaklah buruk dan tidaklah cantik sangat, kerana template-nya yang digunakan adalah sama seperti template digunakan jersey pasukan Kelantan. Tetapi pujian harus diberikan kerana sebagai pasukan feeder kepada JDT, mereka menggunakan toner yang sama untuk third kit mereka. Jadi bagus, bagus pasukan feeder ni. Pasukan seterusnya adalah pasukan daripada Pantai Timur, pasukan Terengganu. Pasukan Terengganu menggunakan jersey Cobert seperti sebelum-sebelum ni. Tapi yang menariknya, mereka membuat tonal warna seperti pasukan Juventus, ala-ala Juventus sikit. Aku harap pun nanti main pun macam Juventus, tak adalah main macam wombat atas padang. Kalau cerita pasal bola sepak Malaysia, tak sah kalau aku sentuh satu pasukan ni. Agak sensitif, tapi kita kena masukkan juga, iaitu pasukan Johor Darul Takzim, JDT. Pasukan JDT adalah satu-satunya pasukan yang mengenakan jenama Nike buatan Amerika Syarikat. Cuma aku agak terkilan sedikit sebab jersey JDT musim ni ada persamaan dengan template-template jersey Nike yang lain, macam contoh England, France, Portugal. So yeah, tak ada the factor. Dan so far, by far, very very far, ketika ini jersey Kelantan mendominasi jersey paling cantik. Kenapa? Kerana tahun ini buat pertama kalinya pasukan Kelantan lari dari tema billboard terhadap jersey mereka. Tahun ini jersey Kelantan hanya diletakkan logo BMW, mengekalkan lagi corak batik Kelantan seperti sebelum-sebelum ini dalam jersey mereka. Bagi aku satu anjakan paradigma. Ya, aku menggunakan bahasa yang tinggi sekarang. Good job untuk pasukan Kelantan. Perasan tak dalam banyak-banyak jenama yang terdapat dalam rekaan jersey Liga Bola Sepak musim 2018 ini, terdapat dua jenama tempatan, iaitu Al Ihsan dan juga jenama Cobert. Bagi aku,
Ini adalah satu perkembangan positif kerana kalau kita lihat pasukan Thailand menggunakan jersey Warix mereka, sebelum ni menggunakan jersey FBT, dan kini dalam saingan Liga Bola Sepak Malaysia terdapat kelab-kelab dan pasukan menggunakan jenama itu. Jadi aku harap satu hari nanti jenama Al-Ihsan dan Cobra ini pun dipasarkan dan digunakan oleh pasukan di luar sana. Bila jersey sudah cantik, kita mengharapkan agar permainan pemain-pemain yang beraksi dalam padang nanti pun cantik. Janganlah jersey cantik tapi main macam aku rasa sampai di sini saja sembang K untuk minggu ini. Dan kepada korang ada cadangan, komen ataupun kecaman, tulis saja kat bawah ni. Kalau ada masa, aku baca satu persatu. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube, Twitter, Facebook dan apa saja social media milik Astro Arena. Itu saja. Jangan lupa beli jersey original macam aku. Sembang K. Dah. Dah. Cukup lah.